Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hari, satu cerita. Ha, hari ini tajuk kita, tajuk kapal karam. Apa benda kapal karam ni? Ha, kapal kalau ada karam memang se. Ada satu kisah ni, ada dua orang sahabat. Kan? Mereka ni naik kapal. Jadi kapal mereka terkaram. Bila kapal mereka ni karam, mereka terdampar di satu pulau. Ha, pulau ni mereka ada dua orang je. Sekali masa mereka sampai dua orang ni, tak ada siapa pun yang boleh tolong mereka. Jadi apa yang mereka buat? Mereka berkampung lah. Mereka bercari, start bercari barang-barang mentah lah. Nak masak lah, buat rumah lah, buat pondok lah. Buat rumah, buat pondok apa bagai. Jadi dekat situ, kan? Jadi kata cerita, hari ini mereka bersimbang dua-dua orang. Macam mana ni, kita dah lama dekat ni. Dekat sebulan lebih dah kita terdampar dekat ni. Kapal kita dalam. So apa ni? Jadi kita berdoa lah. Kita berdoa ke Allah supaya Allah makbul, menetap doa kita makbul. Jadi suatu hari, tiba-tiba mereka ternampak ada orang tengah duduk berenang daripada laut ni. Duduk berenang-berenang ni. Macam orang. Mereka pergi berselamat. Tengok-tengok perempuan. Oi, perempuan berselamat. Eh, ha, doa apa? Apa tu? Aku doa nak isteri. Sir. Lepas tu mereka buat, mereka pun kahwin apa bagai. Mereka kahwin. Tengok-tengok. Mereka kahwin. Lepas tu, tiba-tiba mereka ternampak ada satu kapal besar mai. Bila kapal besar mai, tengok kapal tu kata, kami boleh ambil dua orang aja. Eh, seorang ni tak boleh ambil. Lepas tu, tiba-tiba, kawan dia pun pergi. Kawan dia naik. Bila kawan dia naik, kawan dia dah pergi. Tiba-tiba perempuan tadi tanya dia, eh, pasal apa yang tinggal dia? Dia kata, dah lah, aku kan nak selamatkan isteri aku lah. Kawan aku tadi pandai-pandai lah dia ni. Oh, rupa-rupanya, isteri dia pernah bersembang dengan kawan dia. Kan? Dia kata, apa doa hampa masalah dia ni? Kami duk lawan, kata kami nak berdoa. Kan? Berdoa, siapa yang mau, apa? Mana tahu doa siapa yang Allah makbulkan. Kan? Jadi, dia kata, orang pertama, dia doa rupa-rupanya, laki dia berdoa nak isteri. Dia doa apa? Ya Allah, makbulkanlah doa kawan aku ni, ya Allah. Dia sengaja makbulkanlah doa kawan aku ni, ya Allah. Jadi apa? Doa tu Allah makbulkan doa dia tu sebab asbab dia isteri dia terdampak tu berenang main. Ha, tu satu. Keduanya, dia doa agar Allah makbulkan doa dia pergi doa yang suami kata dia tu, dia pergi doa kata bagi apa kata? Bagi dia selamat dengan isteri dia. Dia terlupa rupa-rupanya yang selamatkan dia tu adalah doa asbab kawan dia tadi. Bila kawan dia pun relax pun kena tinggal macam tu. Jadi kawan dia pun habaq ni minta tolonglah kan. Tak apalah tinggal balik kami kat sana kan. Rupanya dia pun minta ni dia tak mahu buk, dia tak mahu tinggal, buk tu buk kecil dia pun balik. Bila balik-balik tengok dah ada mai macam-macam dah mampu tolongan kat dia dan depa tiga orang selamat balik ke daratan balik. So apa pengajarannya? Pengajarannya adalah di saat kita berdoa, percayalah kadang-kadang doa kita tu yang memakbulkan doa tu kadang-kadang bukan sebab doa kita. Sebab ada doa sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, saudara-saudara kita, adik-beradik kita yang doakan kita untuk makbulkan doa kita. Kita tak tahu, kita tak boleh kata, oh sebab aku berdoa, sebab aku berdoa. Kita sebab berdoa biasa saja, tapi kita tak tahu lah. Mana tahu sebab pemegang kamera kan yang berdoa, kita tak tahu kan. Kita dah doakan yang terbaik untuk orang. Kan? Kalau kita jumpa orang, ada satu kisah. Kita tengok bangunan tinggi tadi ni, orang pun tengok kan. Ada kisah ni dekat Indon, kan. Ada satu kisah bangunan ni tak siap, dia tak ada duit. Bila dia tak ada duit, dia macam, ya Allah macam mana ni, aku dah nak bankrupt ni. Jadi pak dia kata, kan nak risau apa, kan mau relax lah. Ha, masa Hindu lah kan, dia bukan macam Penang lah. Jadi, apa yang dia buat, bapak dia kata, apa kata, hang berdoa lah. Berdoa lah kepada sesiapa saja, hang berdoa kat sesiapa saja, hang yang jumpa. Hang jumpa rumput ke, hang jumpa pokok ke, hang jumpa apa ke, hang berdoa. Bila hang berdoa, pastikan hang doakan kebaikan untuk makhluk yang hang nampak tu. Kan? Kali dia nampak orang susah je berdoa. Nampak jalan je berdoa. Dia berdoa bukan tambah kemarin. Ya Allah siapkan rumah ni. Ya Allah siapkanlah bangunan ni. Apa. Dan setiap kali dia berdoa, Allah hantar rezeki tak disangka-sangka. Dan bangunan dia yang hampir bengkrak tu, dia dapat rezeki daripada orang duk bagi-bagi. Jadi dia boleh bina bangunan tinggi dekat Indonesia. Ha, ni kisah benar. Nak abang apa? Bila kita berdoa kebaikan ke orang, nanti kebaikan tu akan main kat kita. Jangan risau. Jangan takut. Berdoa free kot. Tak payah kena bayar. So, insyaAllah. Salam satu hari, satu cerita daripada Lexis. Lexis mana? Pulau Pinang. Jom, nasi kena.